Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta bonsai seluruh tanah air, jumpa lagi dengan channel seni bonsai. Kali ini review harga, yang mana kali ini saya hadir di pameran bonsai dan bursa tanaman hias Kabupaten Jember tahun 2023 dalam rangka hari ulang tahun Pemprov Jatim yang ke-78. Kita langsung saja ke lokasi bursa. Khususnya kali ini saya ingin cek harga tanaman bonsai yang sudah disiapkan nominalnya. Nanti mungkin ada pemirsa yang minat dari bonsai yang ada, bisa langsung komunikasi dengan sang owner dari pemilik bonsai yang ada di depan kita. Kita langsung saja, sahabat-sahabat. Di depan kita ini ada ID-nya sisir. Kita identifikasi bonsainya seperti ini. Ini sisir. Ini dibanderol dengan harga 400.000, 400K. Kita geser ke Hotianti Mikro. Ini lagi berbuah, sahabat-sahabat. Oke, anti mikro. Ini ada bandrol 300K. Monggo, mungkin ada sahabat-sahabat yang minat, nanti bisa hubungin pemilik dari bonsai yang ada di Pandita, yaitu Mila Bonsai. Juga Hopianti, Hopianti Mikro. Ini sahabat-sahabat. Ini bentrol dengan harga 300, sahabat-sahabat. Monggo, mungkin ada sahabat-sahabat yang minat. Kita geser lagi ke ini, apa namanya, sisir, sahabat-sahabat. Bonsai sisir dibanderol dengan harga cukup 400, seperti ini. Dan juga ini ada Hokianti. Ini kayaknya serba 300, sahabat-sahabat, khususnya yang Hokianti. Ini ada banyak pilihan Hokianti yang mikro. Ini juga Hokianti. Kita geser ke cemara. Ini kalau tidak keliru, ini cemara buah. Ini dibanderol dengan harga 300. Ini sahabat-sahabat, ini yang ada di arena atau di area bursa bonsai yang diselenggarakan di Kabupaten Jember. Juga ada sisir yang lumayan besar. Ini juga dibanderol dengan harga 400. Seperti ini. Oh ya, sahabat-sahabat.
Di bursa ini bukan cuma sekedar bonsai saja, juga ada tanaman hias yang lain. Di sisi sebelah sini juga ini ada. Tanaman hias ya, anggrek di sini ada banyak. Oh ya, sahabat-sahabat, mungkin review bonsai kita cukupkan sampai sini dulu. Kalau kita berbicara bonsai, kita ikuti geraknya, nikmati prosesnya, dan syukuri hasilnya. Sampai jumpa. Jadi kalau sudah ada kandang segini, ini sudah terpenggal atasnya, yang atas ditanam, ini nanti.